menghayati kehidupan masyarakat di bumi Thailand ni, iaitu sepadan Malaysia, iaitu di Sungai Kolo ataupun Golo. Memang unik. Redup, lepas tu nak tengok makanan-makanan dia. Mereka pun sama juga ada bazar Ramadan juga. Tak ada aktiviti. Ini antara bazar Ramadan yang katanya paling besar. Tapi Pak Cik tertarik lah situ ada kata Pakcik relax. Tu tengok. Pakcik relax. Bandel eh. Pakcik vintage. Pakcik relax. Wow. Selama apa pun, jom belok Pakcik dekat negeri, negara yang tak pernah dijajah, iaitu negara Thailand. Panggil apa ya? Sedap. Oh, budu. Wow. Boleh pilih. RM35,000. Wah, sedapnya martabak dia. Nak daging ke ayam, dek? Oh, daging. Ya, air dia datang. Tengok yang ni pula. RM30,000. Ada sos dia tu dah. Apa ni eh? Apa nak? Oh ni aku buat macam ni traditionalnya. Oh ya aku. Saya nak beli lah aku ni. Berapa aku ni? RM320 eh? Okey. Kuih yang ni, kuih apa namanya ni? Bakmo. Bakmo yang ni jadi macam ni? Kacang. Oh kacang. Eh tak dry lah. Wow. Sedap je. Oh ya, dia jadi macam ni. Oh, aku jadi Kalisa. Dan ayah inilah, macam inilah. So, ni berapa ni? Satu bungkus. Tiga ayah. Dua ayah. 20. Ha? Oh, 23. Oh. Oh. Uh-huh. Wah, uniknya cara dia. Ada lagi. Berapa ayah satu ni? Kuah manis. Kau manis. Oh, kami pun kuah-kuah ni lah. Okey, hari ni Pakcik nak try yam seafood ni. Kita ambil je ni. So kita ambil 3 barang ni 20 kok. 20 kok. So kita ambil 3. Kita ambil yang besar ni. Kita ambil pelbagai lah. Kita ambil yang ni, kita ambil buah hijau. Kita ambil yang kecil macam ni. Kita ambil yang besar ni, besar gabak ni. Eh, kan yang sosis. Boleh lah ni. So, 1, 2, 3. Satu, dah berapa dah ni? Tu lebih dah sosis, 4 petuk. 2 biji lagi, ni petuk. Macam tu. Ni cukup lah ni, nak rasa, nak rasa. 40 kok eh. Kita tengok kakak ni foto. Itu order yang sedap tu. Di mana? Yang tu. Di mana? Yang tu, cukup. Yang ni rasa sedap. Ketam tu tak nak. Ketam tak nak. Ketam tak biasa. Tak sih dia kata. Ni isam piau ni. Okey, masam-masam. Potong kat kita ambil gambar. Tu kakak tu potong laju nampak. Boleh kat air masak. Baik kakak ni. Yang ni kuah dia. Ini yang kuah kita nak cair ni. Pedas. Kuah ni biar pedas nak banyak sikit. Kau minum je. Kita minum sikit. Betul. Kuah ni. Jadi kita nak minta akak ni baik kuah ni lebih sikit. Tapi dia dah bungkus. Nak buh maku kena begitu. Nak buh maku macam ni lah. Cantik sikit.
Okay. Ni apa pula ni? Tu manis. Oh manis. Budak boleh makan. Oh budak boleh makan. Ni budak tak boleh makan. Kita nak yang budak tak boleh makan. Ni bapa budak. Orang tu eh. Oh macam tu. Oh padu akak ni buat nampak meriah. Lek leh, lek leh. Tu masukkan tu tak korang kena jumpa kakak ni kat sini. Kakak siapa nama? Kakak nama apa tanya? Kani. Kani, jumpa Kani. Kani biasa dekat kedai kenting. Oh, kita tak sabar lagi nak pergi makanan juada kuih-muih yang ada di Sungai Kolok ni. Jom. Okay. Biar dah Abang Azan tu kan. Sama roteng. Oh yang ni berapa pokok ni? Ini 20 pokok juga. 20 pokok juga. Melepas relah Pakcik setelah beli berbagai juadah-juadah. Yang ini Pakcik beli yang betul-betul dia punya kuih, dia punya makanan, dia punya kalau kita tengok kat sini dia tak banyak nasi, dia banyak beri sayur-sayuran dan juga seafood. Kalau Pakcik boleh cerita sikit pengalaman Pakcik dekat bazar ni, memang dia punya makanan presentation dia macam ni. Presentation dia menyebabkan kita rasa macam wow, not bad, nak beli. So diorang banyak kepada packaging-packaging dah siap macam ni. Dah siap-siap macam ni kan. Dah siap, so packaging macam ni. So lebih mudah lah, cepat lah proses dia tu. Macam ni. Dan air botol tu sangat-sangat rare lah. Dia gunakan botol-botol yang terpakai macam ni. Kalau macam ni, harga dia RM5 saja. Air tebu yang pure. Tak ada letak air tau. Pakcik tengok sendiri. Air tebu tu jatuh, dia tak ada letak air. Bayangkan banyak macam ni. Memang mantul sangat-sangat. Jadi dia banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran. Sebab tu orang Thailand tu nampak lebih sihat. Jadi ini dia. Jom. Kita berada di negara Thailand. Okey, Pakcik punya impian nak makan Tom Yum di bumi Thailand tercapai juga. Lalu kita makan kat kedai-kedai Tom Yum kat Malaysia je. Dan ini kita nak tengok macam ni, tengok dia punya. Ni ada cendawan, ada udang, ada sotong, ada ayam, ada daging, ada ikan. Ada ikan. Dan Pakcik nak rasa dia punya kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat. Siap dengan package ni lagi ulam-ulam ni. Bagi cakap ke korang, memang wow sangat dengan sotong ni, Pak.